Sarjana Hukum dan semua peserta kirab budaya Nusantara yang kami banggakan. Di sini kami akan membacakan susunan acara kirab budaya Nusantara pada siang hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua doa, acara yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Desa Desa Kembang sekaligus pemberangkatan, acara selanjutnya yaitu penutup. Demikian rangkaian mata acara kirab Nusantara pada siang hari ini. Mari kita buka dengan bacaan Suratul Fatihah. Semoga dalam kita menjalankan kirab ini kita diberi keselamatan. Yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Tukaran Sarjana Hukum. Kepada beliau Bapak Tukaran Sarjana Hukum, waktu dan waktu kami lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pertama-tama mereka memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka kegiatan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 dan hari Dadi Pati yang ke-700. Mudah-mudahan pelaksanaan karnaval Gebyar Budaya Nusantara pada siang hari ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan rahmat taufik hidayah sehingga pelaksanaan kegiatan ini semuanya berjalan sukses, lancar dan tidak ada permasalahan di lapangan KPU di lokasi. Ya, karena ini adalah merupakan rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diberi nikmat kemerdekaan. Harus kita syukuri. Dan bentuk rasa syukur ini pada siang hari ini kita mengadakan kirab budaya atau kirab Gebyar Budaya Nasional. Oh!
peserta aksi kirab budaya Nusantara yang sudah nanya oleh pemerintah Desa Kebang bersama seluruh masyarakat Desa Kebang.
ini aku sudah kena setuju kunci sepul dan tengah soal lembus tidak mau aku ini kusya Allah kita sama kepala kita yang menyebabkan tidak kami siang satu waktan yang satu yang satu
bagi kita semua. Ayo bila masyarakat Desa Kembang yang berbahagia, saksikanlah perwakilan kurap budaya dari keluarga besar RT7 RW2 Kebangsaan Tubuh Suci Pagi yang ikut meriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78 dengan menampilkan pameran-pameran Diponegoro yang menjadi aktor dalam pertempuran kemenangan. Dan dijadikan oleh para prajurit dengan menggunakan senjata andalan bangsa Indonesia, yaitu ialah bambu runcing. Dan di belakang diiringi oleh baju yang berwarna hitam-hitam, itu adalah para prajurit dari bangsa Indonesia yang ikut melawan kejajahan daripada Belanda. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, dengan senjata dan seadanya, akhirnya bangsa Indonesia dapat memenangkan pertempuran yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro.
Kau jenengono, kau macam mana?